penggunaan upaya hukum ini, baik perdata ataupun pidana, bagi kami jelas ini sebagai sebuah judicial harassment. Di satu pihak, ini sangat disayangkan, tapi di pihak yang sama, ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu. Jadi kita buka saja dalam proses hukum ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP.